Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Universitas Ahmad Dahlan menerima kunjungan British Council dalam rangka program Developing Inclusive and Creative Economies. Universitas Ahmad Dahlan mendapat kunjungan dari British Council dalam rangkaian Developing Inclusive and Creative Economies yang bertempat di Kampus 2 Universitas Ahmad Dahlan Jalan Pramuka Umbul Harjo. Developing Inclusive and Creative Economies merupakan program kedutaan Inggris dengan pendekatan informatif dan lintas sektoral di bidang ekonomi kreatif dan ekonomi sosial guna mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif. Kantor Urusan Bisnis Inovasi terlibat aktif dalam program ini yang memiliki fokus kepada pembinaan dengan kategori wanita korban perceraian yang termarginalkan secara ekonomi dan kaum disabilitas. Selain itu, KUBI UAD juga turut serta dalam kegiatan pengembangan ekonomi secara umum di masyarakat, khususnya mendorong tumbuhnya produk-produk startup bisnis. Kita menyambut kunjungan dari British Council sebagai partner Universitas Ahmad Dahlan. Programnya namanya Developing Inclusive Creative Economies. Di situ kita UAD fokusnya adalah yang pertama, kita pemberdayaan terhadap wanita korban perceraian dan KDRT dengan kategori termarginalkan secara ekonomi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah rekan-rekan dari disabilitas. Di sini program ini digawangi oleh Kantor Urusan Bisnis Inovasi dengan menggandeng 3 pusat studi. UAD punya 3 pusat studi yang concern di bidang inklusif pemberdayaan. Yang pertama pusat studi wanita. Yang kedua pusat studi layanan disabilitas. Terus yang ketiga pusat studi anak dan family atau CFEC, Children Family Education, seperti itu. Sehingga harapannya dengan kolaborasi dan support dari British Council, insya Allah UAD ke depan bisa lebih maju. Sebelumnya UAD telah mendapat kepercayaan dari Kemenristekdikti dalam hal hibah program pengembangan kewirausahaan dan juga sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah yang dipercaya Uni Eropa untuk menerima hibah Erasmus Plus dalam bidang kewirausahaan dan kurikulum pendidikan kewirausahaan. Elmariana Aslu Saptono memberitakan dari Yogyakarta.